Oke, jadi hari ini kita mau bakar-bakar sate. Ini adalah daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil. Bumbu yang kita gunakan ya cuma ini sementara. Ini tinggal diulek aja langsung. Sudah jadi. Ini kita proses untuk penyujinan dagingnya. Kita isinya jangan banyak-banyak ya, sekitaran 7 tusuk lah atau 8 tusuk. Yes. Ini adalah alat pemanggangnya dari Batako. Dan ini apa tuh? Abu. Kayu. Arang. Arang. Dan korek. Ini kita tambah kecap dan sedikit air. Jadinya seperti ini, agak encer, jangan terlalu kental ya, nanti gak enak. Sekarang kita mau bikin bumbu campuran buat satenya tadi. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan petis ya. Jangan lupa tambahkan garam dan micin secukupnya sama kecap. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita makan. Ini dia pemirsa satenya. Aromanya nikmat sekali. Kita balurkan kecap seperti ini. Saatnya makan.
Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Bye bye.